sahabat Bobot Dodo. Pada kesempatan kali ini, saya mau review ini Boncer atau kursi santai bayi merek Joy tipe Samsa 2-in-1. Jadi Boncer ini bisa digunakan manual dan juga elektrik ya. Jadi untuk manual, Boncer ini bisa sampai berat maksimal 13 kilo dan elektrik bisa digunakan sampai 9 kilo. Jadi mesin ini bagian bawah. Jadi bisa dilihat, bisa digunakan dari PBU Xianol bulan ke atas. Bisa dilihat untuk bagian alasnya, di sini alasnya ada safety harnessnya, jadi aman banget ya babynya berada di Boncer ini. Ada label Joy-nya juga di safety-nya di bagian dalam. Nih, jadi ada tutupnya ya seperti ini. Dan juga alasnya juga cukup tebal banget. Jadi alas pertama dan ini alas yang kedua. Dan ada bagian bantalnya juga ya, ini bantalnya bisa ditaruh di bagian atas. Lengkap pula di bagian atasnya ini ada mainan gantungnya. Ini mainan gantungnya ada bunyi-bunyiannya juga, ada yang warna putih dan juga abu-abu. Bagian mainan gantungnya ini bisa diturunin ke bawah atau mau ke atas biar mainannya arah pas ke bagian kepala babynya juga bisa. Dan cara penggunaan Boncer elektrik ini, di sini ada beberapa tombol. Jadi bisa menggunakan adaptor dan juga bisa menggunakan baterai. Jadi baterainya ini bisa digunakan 4 pieces yang tipe D ya. Jadi bisa kita gunakan, ini yang kita gunain yang pakai adaptor. Jadi bisa ditekan tombol on-nya, jadi warnanya biru. Terus bisa arahin, mau arah ke depan, ke belakang, ini swingnya ya, depan, belakang. Terus kalau mau ke kanan kiri, ini bisa diarahin lagi, jadi dia bisa depan, belakang, kanan, kiri. Jadi arahnya seperti ini bisa disesuaikan kecepatannya. Nih bisa diputar lagi nih kalau mau ditambah atau mau dikurangin. Dan juga di sini ada seperti musik, jadi musik dari Boncernya juga. Sini ada musik, jadi bisa ditambah volumenya. Dan ini ada yang bunyi seperti alam, jadi ada seperti hujan, angin, ataupun burung. Di sini yang hewan-hewan. Dan ini yang suara untuk musik-musik tidur. Ini bisa ditambah dan juga dikurangin untuk volumenya ya. Di sini beberapa tombol. Nah, bagian atas Boncer ini juga menyediakan bagian getarnya. Jadi enak banget untuk babynya dapat tidur dengan nyenyak. Jadi di sini ada tombol bagian getarnya. Jadi ada yang lebih kencang dan juga ini yang biasa aja ya ini. Di sini. Jadi harus menggunakan baterai lagi. Ini bisa off-nya di sini. Selain itu juga Boncer ini juga bisa diatur untuk sandarannya. Jadi ada paling ini paling duduk. Paling baring. Jadi di sini ada tombol. Tombolnya tinggal ditekan aja, arahkan ke atas, lalu arahkan sesuai keinginan baby bunda. Cara melepasnya untuk jadi Boncer manual gampang banget ya caranya. Ini kita off-kan dulu. Jadi di sini ada bagian yang bulatan ini ya. Jadi tinggal ditarik ke atas seperti ini. Gampang banget ya bunda. Ini bisa kita ulang lagi ya. Ini jadi seperti ini. Harus sama ya, lalu tarik ke atas, jadi seperti ini. Ini arahkan, jadi bentuknya, ini mesinnya untuk Boncer elektrik. Ini Boncer manual ini bisa digunakan sampai berat maksimal 13 kilo. Dan ini bisa rocker, ini dia rocker untuk manualnya. Kalau misalnya nggak mau rocker, bisa bagian belakang, sini. Ada bagian belakangnya. Ini jadi bisa ditaruh, dibuka ya. Jadi tinggal diarahin ke depan gini aja. Nah, jadi nggak rocker lagi. Nih, jadi bisa digunakan untuk baby bunda saat bersantai atau mau nonton TV bareng buah hati bunda, bisa gunakan kursi ini. Produk ini bisa bunda dapatkan di outlet kami, ada di toko Bobo depan Mall Lembu Suwana
Bobo Harapan Baru ataupun Bobo Bung Tomo. Dan kami juga menjual untuk online shopnya juga ya bunda, ada di Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia dengan nama Tododo. Dan juga jangan lupa untuk cek website kami, ada di www.tododo.id. Followin juga ya Instagram kami, ada di bobobishop dan juga tododo.id. Sampai ketemu untuk video-video selanjutnya untuk produk lainnya. Terima kasih.